Topek TV Channel. Okey, hari ni masuk minggu ke-8 untuk channel kita orang. Kali ni kita akan buat satu surprise untuk korang. So, ini adalah satu-satunya permainan pada zaman 90-an. 90-an tepat. So, permainan ini ialah Fidget Spinner. Boleh tengok benda ni, Fidget Spinner. Fidget Spinner ni sebenarnya daripada 90-an lagi. Cuma sekarang ni dia dah terlalu viral. Terlalu viral sampai aku pun dah naik semak kepala tengok adik-adik aku main benda ni. So, ini ialah Fidget Spinner yang dimaksudkan. Fidget Spinner ni dikatakan memang untuk focusing ataupun masalah macam, basically benda ni ialah salah satunya terapi lah. Terapi untuk orang yang ada sakit, contohnya macam autism, HDM. Dan benda ni juga bagi diorang adalah salah satunya benda untuk release stress. Yang ni. So untuk orang yang ada stress pun boleh juga beli benda ni. Tapi aku tak tahu macam mana nak hilangkan stress kalau pakai benda ni. Sebab aku tak rasa benda ni boleh menghilangkan stress aku pun. Cuma dia ada bunyi dia yang smooth. Tapi bunyi tu kena letak dekat-dekat dengan telinga lah baru boleh dengar. So dia hanya sekadar macam pusing-pusing and then dia ada balance lah. Basically Fidget Spinner ni dia berpusing pada satu tempat, iaitu dia ada bearing lah kat tengah ni. Dekat sini ni nampak yang bulat ni. Kalau tengok kepada dia punya structure, dia ada bearing. And then bearing ni yang menyebabkan spinner ni boleh maintain dekat satu tempat. Macam ni. So terpulang dekat sesiapa pengguna ataupun yang ada benda ni nak main benda ni dengan macam ni ke, ataupun dia nak pusing lepas tu jari dia nak letak kat satu jari ke, nak tengok ada boleh stable dekat dia punya jari ke, dia nak tunjuk, nak show off dekat awet dia ke apa ke, nak buat macam basketball ke apa kan, contoh macam tu. Tapi macam aku tak boleh lah, sebab aku memang nak kena pegang dua tangan, sebab benda ni bagi aku tak stable sangat lah. And then yang ini bukanlah salah satunya fidget spinner yang mahal. Dekat luar ada lagi banyak yang mahal. Ada yang dibuat daripada silver, ada yang dibuat daripada emas. So yang ini memang cokiang gila. So hanya plastik and then dia pun tak stable sangat kalau nak compare dengan yang betul-betul quality. Tapi it's okay, so at least benda ni mengenali kita dengan lebih dekat berkaitan dengan fidget spinner lah. Iaitu benda yang sangat viral untuk zaman sekarang. Aku pun pelik. Kalau dulu kita orang main gasing, tapi sekarang ni duk main spinner ni. Tapi itu pun macam nak kata benda ni yang tak faham lah senang-senang. Banyak orang buat troll lah pasal benda ni. Kalau sebab yang buat troll benda ni ialah orang-orang zaman 90-an lah. Sebab benda ni viral masa zaman sekarang, padahal benda ni zaman 90-an. Tapi viral zaman sekarang. And then yang zaman 90-an dulu tak main pun benda ni. Tapi bila budak-budak sekarang main benda ni, misalnya budak-budak zaman sekarang, WeChat, hipster, rapper, pejadah kan. So, diorang ni yang start main benda macam ni. So bagi yang 90-an tu rasa macam benda ni langsung tak agresif lah. Tak ada agresif, tak ada rasa macam. So basically, fidget spinner ni untuk orang yang ada autism lah. Memang direka khas untuk mereka. And then, tak lupa juga kepada siapa yang ada stres, diorang boleh juga beli fidget spinner ni. So, at least benda ni boleh guna, boleh hilangkan diorang punya fokus lah. Macam, bila kita terlalu stres, so bila kita nak release tu, kita boleh, bila kita tengok ni, kita akan hilang lah satu daripada apa yang kita fikir tu. So kita fokus kepada benda lain. So inilah salah satu function fidget spinner ni. So dia tak mahal, dan kalau nak yang fancy memang mahal lah. Tapi untuk mendapatkan benda ni semua orang boleh beli, so tak ada masalah. Dan satu teknologi yang bagus ataupun satu permainan, at the same time dia tak adalah memerlukan tenaga yang banyak untuk bermain dia ni, sebab tak keluar perlu pun. Cuma kalau masa zaman 90-an benda ni ke
tak champion lah. Sebab bagi kita orang benda ni tak agresif. So kita orang lebih suka main gasing, main sapan kayu, congkak ke, kona kondi ke, benda-benda macam tu. So tapi tak sangka benda ni daripada zaman 90-an lah. Rasanya fidget spinner ni mungkin sesuai pada zaman ni, tapi tak sesuai pada zaman 90-an dulu. So tu yang pasal zaman sekarang ni dia sangat viral. Tapi apapun, kita jumpa untuk segmen minggu depan untuk yang lebih spinning, yang lagi real punya spinning. Kita akan bawa satu permainan tradisional untuk korang semua. Jangan lupa follow, subscribe, like dan share. Tag kawan-kawan, jadikan benda ni viral. See you later. Bye.